Gua Sur. Gua Sur terletak kurang lebih 3 mil dari kota Mekah dan tinggi Bukit Sur ini kurang lebih sekitar 500 meter. Tempat ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ibnu Abbas mengatakan, ketika kaum Quraisy mengadakan pertemuan di hari yang disebut dengan Yaumu Zahmah di Darun Nadwah untuk membahas bagaimana cara menghentikan dakwah Rasul, dalam pertemuan itu hadir tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Setelah melalui musyawarah yang cukup alot, akhirnya disepakati usulan yang bersumber dari Abu Jahal bin Hisham, yaitu dengan membunuh Rasul, dengan cara mengambil dari setiap suku para pemuda untuk dipersenjatai lalu secara bersama-sama dan serempak membunuhnya. Sehingga dari pihak keluarga Rasul, yaitu Bani Abdul Manaf, tidak dapat menuntut balas. Pada waktu yang telah direncanakan, saat rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Mekah, Rasul keluar dan menuju ke rumah Abu Bakar. Tanpa terlihat, bahkan beliau sempat meletakkan pasir di atas kepala mereka yang mengepung rumahnya, sambil membaca surat Yasin dari ayat 1-9. Sedangkan Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan tidur di tempatnya dengan berselimutkan selendang Rasul. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, mereka berdua menuju Madinah dengan mengambil jalan yang tidak biasa dilalui orang untuk menghilangkan jejak serta menghindari dari kejaran para pemuda kafir Mekah. Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Karena keadaan genting, akhirnya mereka berdua sempat tinggal selama 3 hari 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas memata-matai keadaan orang Mekah, di waktu siang beliau mengamati penduduk Mekah dan melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan tentang Rasul dan ayahnya, dan pada waktu malam, secara sembunyi-sembunyi, beliau memberikan info kepada Rasul. Asma bin Abu Bakar yang sering sekali mengirim makanan dan minuman bagi Rasul dan ayahnya selama di Gua Sur. Karena kecintaannya kepada Rasul, beliau tidak peduli saat tangan dan lutut berdarah untuk dapat membawa makanan ke atas Bukit Sur. Suatu hari saat Rasul dan Abu Bakar masih berada di dalam Gua Sur, gerombolan kafir Mekah di bawah pimpinan Surakah bin Malik sempat berada tepat di mulut gua, sehingga membuat Abu Bakar merasa sedih memikirkan keselamatan Rasul. Beliau berkata, "Ya Rasul, mereka sudah mulai mendekati pintu gua." Melihat kesedihan sahabatnya ini, Rasul menenteramkan dengan membaca firman Allah yang berbunyi, "Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'" Surat At-Taubah ayat 40. Pada malam yang keempat datanglah Abdullah bin Uraikid dengan membawa 2 ekor unta yang memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Lalu mereka keluar menuju Yasrib, kota Madinah saat ini, dengan menyusuri Laut Merah. Satu jalan yang tidak pernah ditempuh oleh orang sebelumnya, dan perjalanan mereka ini hanya dilakukan di malam hari dan menghindari dari jalan umum. Setelah menempuh 7 hari perjalanan, Rasul dan Abu Bakar tiba di Quba. Dalam perjalanan hijrah ini, banyak kejadian besar yang menunjukkan kemuliaan perilaku dan akhlak serta mukjizat Rasulullah. Di antaranya, dengan seizin Allah, Rasul dapat keluar dari rumahnya tanpa terlihat, bahkan sempat meletakkan pasir di atas kepala orang yang hendak membunuhnya. Jika beliau hendak membunuh orang-orang itu, tentu akan sangat mudah baginya, tetapi beliau tidak melakukannya. Berkata Surakah, "Setelah beberapa hari mengadakan pengejaran, tidak mendapatkan hasil, kami pun beristirahat dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengatakan, 'Wahai kaumku, aku telah melihat 3 orang yang berjalan menuju Madinah. Mungkin saja mereka itu Muhammad dan kedua sahabatnya.' Aku langsung memberikan isyarat kepada orang itu untuk tidak meneruskan berita itu
dan mengalihkan pada pembicaraan lain. Saat kaumku lengah, aku pun pergi secara diam-diam untuk mengejar Muhammad seorang diri dengan harapan dapat memperoleh hadiah 100 ekor unta sebagaimana yang telah dijanjikan oleh orang kafir Mekah. Setelah mengadakan pengejaran, akhirnya aku pun dapat menyusul Muhammad. Tetapi setiap aku mendekatinya, kudaku selalu terperosok dan jatuh. Kejadian unik ini berulang-ulang hingga 3 kali. Sampai akhirnya aku menyadari kebenaran ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dan sejak peristiwa itu, aku memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah pembukaan kota Mekah, baru aku ceritakan kejadian aneh itu kepada kaumku. Wallahu a'lam bishawab.